Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke okay, teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan lengkap Update terbaru dari Dampayung yang terletak di Mojokerto Sebelum kita mereview arena Tempat kita akan mulai dari review perjalanannya dulu Di sebelah kanan ada Poseng Gondang Saya arah dari Bangsal telah melalui Delanggu Dan di depan ini ada persimpangan lanjut lurus ke arah Pacet Tetapi kita belok ke kanan Untuk menuju Dampayung ini dan terlihat di persimpangan ini ada tanda dapur kue ini ya, jadi sangat mudah untuk menemukan persimpangan. Ada rambu lalu lintas, ada dapur kue, lanjut belok ke kanan sekali lagi kalau lanjut lurus tadi ke arah Pacet. Tidak terasa di daerah Mojokerto sekitarnya sudah banyak tempat hits saya reviewkan buat teman-teman. Mulai dari wisata, kafe kuliner sampai ke penginapannya. Teman-teman bisa menonton keseluruhan review di sekitaran Mojokerto mengenai wisata, kafe kuliner, penginapan di channel ini di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Di sebelah kiri ada sebuah masjid dan setelahnya ada sebuah pom bensin atau SPBU Kita masih lanjut lurus melalui masjid dan juga pom bensin tersebut. Di depan di sebelah kiri nanti ada sebuah gang bisa menuju wisata lembang mencirang dan kebun pandan sari yang beberapa minggu lalu saya reviewkan update terbarunya. Untuk menonton review update terbaru dari wisata kebun Pandan Sari, teman-teman bisa menontonnya. Link sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, ini dia ya. Di sebelah kiri adalah gang menuju wisata kebun Pandan Sari. Tetapi kita masih lanjut lurus. Di mana kita lanjut lurus kurang lebih berjarak 5 km ya. Jadi lanjut lurus mengikuti jalan kurang lebih 5 km bertemu persimpangan seperti ini. Kita lanjut belok ke kiri. Jadi persimpangan saat kita belok ini adalah jembatan ya. Jadi sangat mudah menemukan persimpangan tersebut. Lanjut lurus sejauh kurang lebih 3 km. Maka kita akan bertemu di sebelah kiri atas ada petunjuk arah. Yaitu ke arah Jabung dan Wonosalam Jombang. Jadi di pertigaan ini kita belok ke kiri ke arah Jabung, ke arah Wonosalam Jombang di mana di pertigaan tadi ada tulisan Toko Jangkar Abadi. Nah, dari sini kita masih lanjut lurus. Di sebelah kiri tadi ada kantor desa Jatirejo, di mana lokasi dari Dampayung terletak di desa Jatirejo ini. Jadi kita akan segera sampai ya di lokasi di mana ini terlihat untuk di sebelah kiri area persawahan di sebelah kanan ada beberapa rumah warga setelahnya di kanan dan kiri. Ada area persawahan. Nanti kita memasuki gang di sebelah kiri jalan, lurusnya Masjid Berkubah Putih. Jadi, di saat kita melakukan perjalanan di titik ini, kalau kita melihat di sebelah kanan ada sebuah Masjid Berkubah Putih, maka kita nyalakan sen ke kanan. Nah, ini dia ya, sudah kelihatan di sebelah kanan ada sebuah masjid. Lanjut, kita nyalakan sen ke kiri. Dan di depan ini kita lanjut belok ke kiri. Jadi di atas ada tulisan Dusun Lebak yang merupakan tepat presisi dari lokasi Dampayung ini. Ini jalannya menurun ya dan agak sedikit rusak seperti ini. Jadi teman-teman harus waspada dan hati-hati dalam melalui jalan ini untuk menuju Dampayung. Untuk jalannya juga melalui area perkampungan warga. Jadi kita harus sopan, pelan-pelan dan waspada. Nah, di pertigaan ini kita lanjut belok ke kanan. Dari sini, kita tinggal mengikuti jalan. Untuk jalan yang sebelah sini aman, ya. Tidak ada jalan yang rusak. Mobil pun masih bisa melalui jalan ini. Jalan bercor. Nah, di depan ini kita lanjut belok ke kanan lagi, tepat di jalan yang menikung ini. Dan dari sini, kita sudah dekat, teman-teman. Ya, jadi untuk berkunjung ke wisata dan payung ini, kita tidak membutuhkan membayar tiket, melainkan hanya... Mem bayar tiket parkir kendaraan saja. Saat saya berkunjung untuk biaya parkir sepeda motor 5.000. Nah, semakin mendekati lokasi view-nya semakin mantap dan juga semakin indah. Jadi barangkali teman-teman berkunjung ke tempat ini jangan heran kalau di sini walaupun tanpa HTM tetapi bukan wisata murahan ya Melainkan view-nya sangat mantap Itulah kenapa saya bergegas untuk mereviewkan update terbarunya Jadi nanti ikuti terus video ini sampai habis agar teman-teman tahu keseluruhan mulai dari lahan parkir sampai ujung dari lokasi di sekitaran sungai Dampayung ini ya jadi, teman-teman bisa mengetahui di mana spot-spot foto terbaik saat berkunjung ke wisata Dampayung ini. Nah, di sebelah kiri tadi adalah lahan parkir mobil, sedangkan di sebelah kanan adalah lahan parkir sepeda motor. Sedangkan buat teman-teman yang dari Jombang atau Wonosalam, di ujung nanti ada lahan parkirnya sendiri. Amin. Jadi, saya akan spill mulai dari lahan parkir ini sampai ke ujung lokasi wisata Dampayung. Jadi, di sebelah kiri. Ada tulisan-tulisan yang bisa kita manfaatkan sebagai background perkutut. Di sebelah kanan ada warung, warung pertama ini berjualan lontong sayur, sedangkan di depannya ada tulisan "Dampayung" yang bagus tentunya untuk kita manfaatkan sebagai background perkutut. Sedangkan di sebelah kanan terlihat ada fasilitas toilet, maju sedikit ada area warung lagi yang berjualan aneka mie ayam, nasi jagung, nasi lodeh rujak, dan nasi pecel. Di sebelahnya berbiukan sawah seperti ini. Bayangkan menikmati kuliner dengan memandangi sawah di sekitaran gemericik air sungai. Sangat sahdu tentunya. Jadi buat teman-teman pasti akan betah berwisata di Dambayung ini ya. Terlebih kalau hari Minggu suasananya sangat ramai. Ini saya berkunjung terlalu sore ya. Di mana saat sampai di sini pukul 3 lebih teman-teman ya. Di mana nanti di sepanjang jalan saya mereview banyak orang yang sudah perjalanan pulang. Nah, di sini ada batu besar yang bisa dimanfaatkan sebagai background perputu, Ahmad bagus tentunya karena ada background sungai. Nanti ada batu besar juga di antara sawah. Jadi, ikuti terus intinya ya video ini sampai habis. Nah, ini ada warung di mana saya berhenti dulu sebelum menikmati suasana yang ada di tempat ini di ujung sana. Saya berhenti untuk kulineran dulu ya. Jadi, di sini saya memesan nasi pecel dan juga nasi sambal water. Nasi sambal waternya ini yang mantap teman-teman ya. Jadi tidak terasa pahit untuk ikan waternya. Jadi makan perbiukan sawah di samping sungai. Gemericik air terdengar sampai area tempat duduk memandang sawah. Wah mantap dan sadu. Jadi teman-teman wajib coba. Apalagi harga makanan yang ada di sini sangat terjangkau sekali. Kalau tidak salah untuk nasi pecel tadi dengan ikan telur ceplok harganya cuma 10.000. Nah, seperti ini ya. View perjalanan teman-teman ke ujung area wisata dan Payung. Jadi di sepanjang jalan ini teman-teman sembari bisa berhenti, berfoto dengan background pemandangan alam yang ada di sekitaran jalan ini, yaitu sawah dan juga bebatuan. Oke, dengan melalui jalan seperti ini kita lanjut perjalanan kita menuju area sungai yang sangat favorit kelihatannya oleh pengunjung ini dimanfaatkan bermain air. Nah sebelum kita sampai ke area yang saya maksud, ternyata di sini juga masih banyak warung bahkan persewaan ban. Di sini persewaan bannya 10.000 dengan ban besar seperti ini dan kita bisa menggunakannya sampai jam 5 sore. Terlihat sangat seru pengunjung yang ada di sini bermain air yang ada di Wisata Dampayo. Tetapi ini sayangnya saya terlalu sore ya sehingga pengunjungnya sudah banyak yang pulang. Padahal ini tadi hari Minggu ya. Kalau saya lebih awal tadi, mungkin akan bisa memvideokan suasana ramai di Dampayung ini. Airnya sangat bersih dan banyak bebatuan, jadi selain dimanfaatkan sebagai tempat bermain air, bisa juga dimanfaatkan sebagai background perkutut. Nah, di depan ini juga masih banyak warung-warungnya, teman-teman. Ya, aneka kuliner, teman-teman bisa nikmati, mulai dari pentol bakar, nasi emi, bakso, dan masih banyak yang lainnya. Di sini ada fasilitas musolanya di pojok ini masih ada warung lagi dengan persewaan ban dan di depannya ada sungai yang kelihatannya agak dalam sangat mantap tentunya digunakan sebagai tempat berenang dan juga berfoto setelahnya lanjut berburu kuliner jadi suasana tubuh dingin mencari yang hangat-hangat dan yang pedas-pedas wah mantap tentunya nah di pojok ini ada lahan parkir lagi kelihatannya lahan parkir ini kebanyakan pengunjung dari arah Wonosalam atau Jombang ya di ujung dari lahan parkir mobil ada fasilitas musola di dalamnya sudah ada mukena di sebelahnya ada fasilitas toilet ada dua buah toilet yang disediakan di sebelahnya ada air terjun Jun mini Wah buat tambahan background perkutu pasti mantap tentunya ya dan di sini ada gincir angin gincir air pembangkit tenaga listrik Wah sangat kreatif dan mantap jadi untuk wisata ini saya katakan murah meriah kulinerannya beraneka ragam bahkan teman-teman bisa membeli oleh-oleh ya jadi ada tape ada ketan Wah banyak intinya teman-teman kalau berkunjung ke sini lebih awal lebih mantap karena suasananya sejuk bermain air bisa lebih lama karena persewaan ban tadi yang seperti yang saya jelaskan tutup jam 5 sore. Jadi sekali lagi kesimpulannya harga tiket tidak ada melainkan hanya membayar tiket masuk kulinernya beraneka ragam dan pemandangannya mantap bisa bermain air bisa berfoto dengan background sungai yang bersih dan juga air terjun mini. Tunggu apalagi segera jadwalkan dan kaskan bersama keluarga tercinta. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.